Jonathan Baumann diturunkan Persib lawan Arema FC. Teka-teki striker asing tambahan tim Maung Bandung Persib terjawab sudah. Seperti diberitakan sebelumnya di media online ini beberapa waktu lalu, benar saja bahwa striker yang digadang-gadang selama ini adalah Jonathan Baumann. Jonathan Baumann memang menjadi incaran utama pelatih Roberto Carlos Mario Gomez. Maklum, pemain berusia 29 tahun ini, merupakan pemain senegaranya yakni Argentina yang kala itu bermain di salah satu klub di Yunani. Baru sehari tiba di Indonesia, Baumann langsung diperkenalkan kepada publik sepak bola Bandung dalam launching tim yang dilakukan di Geraha Persib, Sabtu petang, tanggal 17 bulan 3 tahun 2018. Baumann mengenakan nomor punggung 99 dan rencananya ia akan dicoba dalam pertandingan persahabatan melawan Arema FC, Minggu, tanggal 18 bulan 3 tahun 2018, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Ia sudah siap bekerja untuk Persib, dia datang ke sini, Indonesia, untuk memberikan yang terbaik dan memperlihatkan kemampuannya untuk semua pendukung Persib, kata Baumann seperti dituturkan asisten pelatih, Fernando Soler.